Mika Tambayong, siapa yang tidak kenal dengan artis cantik yang memiliki nama lengkap Maudie Mika Maria Tambayong. Mika Tambayong, yang merupakan seorang pemeran, model dan penyanyi asal Indonesia. Ia lahir di Jakarta, tanggal 15 September tahun 1994, diketahui. Mika Tambayong mengawali karirnya di dunia hiburan sejak tahun 2008 hingga sampai saat ini. Kesuksesan yang diraih Mika Tambayong tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Mika Tambayong. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Michael Tambayong. Mika Tambayong adalah anak tunggal dari pasangan Michael Tambayong dan Deva Tambayong. Michael Tambayong merupakan ayah dari Mika Tambayong. Hubungan Mika Tambayong dengan sang ayah sangat dekat sekali. Terlihat dari foto-foto yang diunggah Mika Tambayong di akun Instagramnya. Di tengah kesibukannya, Mika Tambayong selalu menyempatkan waktunya untuk sang ayah. 2. Almarhum Deva Tambayong. Deva Tambayong adalah ibunda dari Mika Tambayong. Namun, sang ibunda sudah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2019, diketahui. Seperti kedua orang tuanya, Mika Tambayong beragama Katolik. 3. Deva Mahendra. Deva Mahendra adalah suami dari Mika Tambayong. Ia adalah seorang pemeran, model, disc jockey, dan presenter asal Indonesia. Diketahui, Mika Tambayong dan Deva Mahendra telah menikah pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023 di Bali. Itulah keluarga dari Mika Tambayong. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.